What's up guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Haris Frija Entertain. Jadi pagi ini kita sudah sampai di Trans ya, untuk OTW. Dan ini ada bos saya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sampai ketemu lagi. Mas Irfan ngeliat Lintar gimana sih, Pak? Welcome back to my channel. Mantap, Lintar. Ada satu kata-kata kemarin pas unboxing yang benar-benar sampai sekarang aku ingat banget. Meningkat ya. Dia datang masuk. Mantap bos, paten meningkat ya. Meningkat ya, mantap. Gak tau kenapa itu ternyang-nyang di kepala aku. Oke, jadi hari follower saya aja udah berapa? Dia udah 10.000 lebih. 10.000 gila, Lintar. Jadi guys, hari ini kita mau syuting lagi. Kita mau syuting OTW hari ini. Tadi gua kaget pas dateng-dateng, tau gak sih? Ada pamflet OTW sama sebelah-sebelahan. Gaya banget ya muka gua dua-duanya. Nih nanti kalian lihat nih ya. Jadi hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang super special and super supra karena mereka tuh banget, Mas. Mereka tuh banget. Mereka tuh emang pasangan yang dilahirkan karena orang-orang bilangnya dulu taruh. Masyaallah. Yang masyaallah banget. Ya, dan salah satunya perempuannya adalah sahabat aku sendiri, itu Dinda Hao dan Rembayang. So, kalian harus tetap ikutin karena balik layar dari OTW hari ini tuh pasti bakal sesi curhatnya, sesi update kehidupannya, pasti itu banyak banget sumpah. Jadi kalau kalian yang mau tahu di balik OTW kita ngapain aja, ikutin terus ya YouTube vlognya. Sekarang lagi siapa? Jadi hari ini pakainya pink lagi, soalnya lagi hari Valentine, lagi hari kasih sayang. Kalau kalian itu kalau misal hari Valentine, ada nggak sih ngasih sesuatu ke orang-orang terdekat kalian, atau misalnya pacar, sahabat, atau bisa dibilang PDKT atau pacar orang, mungkin kan nggak ada gitu. Nggak apa-apa. Backsound ini emang ngaruh ya? Backsoundnya sedih. Ya bapak, hari kasih sayang kita harus sedih-sedih ya. Ya udah pokoknya ikutin terus ya. Ini lagi hari Valentine dan kita ada bintang tamu yang banget. Dan nanti gue juga pengen bikin konten sama mereka berdua. Pengen nanya-nanya. Siapa yang nungguin? Nungguin terus. Thank you.
pertanyaan lu dari bisikan-bisikan di sana. Kreatif lu. Limbat gimana mau ngobrol kemarin sama Limbat kita cecetan loh kita sama Limbat cecetan sama sekali oh juga nggak boleh ya berdua karena pas bilang kemarin acara kalian coba pertama kita lihat ya, dulu untuk perform DJ sama makasih ya Dinda dan Rey boleh diterima. Berapa pokoknya gabus jangan sampai hilang. Orang tuh banyak banget tau yang kangen. Ada yang hilang soalnya. Ayo lah. Gua masih ada yang hilang sih di gabus pasti ada. Justru kalian yang dipertanyakan jadwalnya gitu. Ya kalau sekarang mungkin enggak kan dia juga mungkin kita plan nanti pas ada break. Pas ada break misal minggu kita rencanain gitu ke mana gitu. Reunian. Reunian gua asik seru banget tau. Terus ada spesial datang kamu. Iya, hari orang-orang spesial. Ntar insyaallah aku ajak juga. Bikin. Bila Raja Mesti walaupun lagi hamil kalau cuma reunian di rumah gitu, hidup aman. Tapi asik kali ya misalnya kita main ke rumah mereka gitu. Aman sih gitu. Iya kan? Dinda juga main ke rumah Dinda. Tapi lagi enggak banyak soalnya. Enggak tahu ini karena bawaan. Jadi kayak mau dia. Kadang lagi enggak pengen. Dinda orang enggak hamil aja mau diam. Wah, gua inget banget pas zaman Aldar. Tapi yang paling suka marah di gabus coba. Emak gua nih. Emak Dinda. Dinda kalau ada marah, "Is, lihat tuh Is, sini bla 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 bla. Masa dia gini bla bla bla." Mak Dinda. Di rumah juga udah tahu sifat-sifat dia paling care tahu. Berapa? Tapi ya dia paling itu dia bisa ngepalain Scorpio pernah. Kayak gitu. Overcare ke temen, tapi sebenarnya temen kadang ke kita kurang. Yeah. Pernah tau enggak sih, Rey? Ada satu momen si Adi enggak bisa syuting waktu itu. Ya, gua Adi enggak bisa syuting. Terus si Dinda padahal menyayangkan itu banget. Padahal kita tuh pengen Adi itu ada episode 3. Iya. Gua lagi stripping itu, Rey. Sampai Dinda murka sama Adi. Sebel banget itu. Karena udah minta maaf. Bukan Dinda doang, kita semua juga sebel. Kan udah minta maaf deh, Bu. Tapi seru sih, seru banget. Wah, yang paling seru tuh perjalanan kita di kapal ya, kapal ke pulau ya. Ada tuh videonya bilang takut tenggelam. Tapi gue masih hilang, di mana tuh videonya sih? Mana ada videonya? Masih ada gue di videonya. Ada kayaknya di... Itu kita ngomong. Nggak sharing nyimpen nggak sih video? Gue masih ada, video-video itu masih ada gue. Yang bikin degabut siapa yang ini kamera yang kemarin? Bang ini, yang masih lemah. Ngomongnya yang pedih ya paling... Dia lagi, paling. Itu, di kapal itu, cuma gue yang sadar satu orang. Yang lain mereka udah begini, nempel-nempel nih. Gue santai. Udah mabuk perjalanan ya? Semuanya tidur Tisa juga. Dia tuh sampai pegangan gitu lu takut kan takut enggak bisa berenang kan. Paling takut Bila sama Riza. Iya. Riza takut ya? Riza kan takut banget. Diem aja kayak sampai dia main mukanya pucet. Kalau gua masih 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 apa masih Cece juga takut. Yang enggak takut cuma gua ngobrol sama si ini. Dina juga takut. Dina. Aku tidur ya. Rey, airnya segini, ini kapal airnya segini, Rey. Boom. Boleh. Ombak kali. Boleh silakan, Pak. Kenceng banget lagi ombak badai kan itu. Dan setelah itu yang sore lagi di center itu. Iya. Yang tsunami. Iya. Mbak, mereka santai kan? Kita hari itu kosong kok. Malah tadinya mereka nanyain kalau misalkan mau jalan tadinya. Mereka pada syuting. Mau banget. Gua mau banget. Cuma ayolah. Aku minggu minta libur. Bilar enggak syuting. Tapi ngontrak sama Boy William. Habis itu udah ya keisi lah ya. Keisi. Salah next time. Minggu depan. Okay.
Tapi sebelum kita pamit, toh ada pesan terakhir dulu nih dari Dinda sama Rey. Kita saksikan perform dari Joy. Ini single terbaru dan pertama kita. Wow, pertama. Yuk. Langsung saja. Inilah Dinda dan Rey. Perform teru selama 2021. Si hari ini acaranya seru banget, apalagi bintang tamunya juga bintang tamu yang sungguh banget. Sepanjang dari 2020, 2021 mereka tuh emang benar-benar sampai sekarang pun mereka masih banget. Bayang nggak sih kalau misalnya kalian nanti punya pasangan, kalian bisa banget, apalagi bisa terus sampai tua. Dan gue ngeliat banget si Rey itu ngejagain Dinda tuh yang benar-benar dijagain banget. Gue salut sih sama Rey. Semoga aja kita semua bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi, dan kita bisa selalu menyayangi pasangan kita nanti kalau misalnya udah jadi suami istri. Kayak ya udah, kamu adalah satu untuk akhir di hidupku gitu.